Jadi ini adalah deklarasi serentak nasional. Itu adalah penyampaian petisi masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil pengawal pemilu demokratis. Itu yang isinya itu adalah untuk menyampaikan keresahan-keresahan warga dan masyarakat seluruh Indonesia bahwa apa yang ada di negara ini ada sebuah bentuk lelucon yang mana itu adalah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh calon presiden dan calon wakil presiden, dan juga itu di sana menyampaikan bahwa tidak pantasnya orang-orang yang melanggar etik serta pelanggar HAM berat dipilih untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, karena hal ini sangat tidak sejalan dengan cita-cita pendirian bangsa oleh para pahlawan-pahlawan terdahulu, yang mana sekarang kita lihat bagaimana pencalonan ini sangat syarat dengan hal-hal yang berbau nepotisme dan juga bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan dari para Jokowi dan kroni-kroninya, sehingga anaknya juga dicalonkan yang mana hal tersebut justru jelas-jelas dan sangat terang benderang itu melanggar konstitusi dan sangat inkonstitusional. Artinya ini himbauan sifatnya ya? Ya, himbauan dan kepada masyarakat sipil bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi gitu. Dan ini dilakukan serentak se-Indonesia dan maklumat ini juga disampaikan oleh para masyarakat sipil yang ada di seluruh Indonesia. Nama lengkapnya siapa? Saya Ridwan Sukri, Bang. Ridwan Sukri sebagai ya.